Hai guys, kembali lagi di channel Riekum GB. Iya, kembali kita ke reaction. Oke. Ini dia Avan waktu kecil. Ui. Dia duet bersama Aan, sang rocker dangdut Indonesia. Oke, kita akan nonton ini. Guys. Penasaran banget, jangan lupa di subscribe buat yang suka dengan reaction kita. Yes. Dan ini dia reaction-nya. Pedean dia dari kecil ya. Iya, dari betul. Kecil pedenya udah luar biasa, geraknya juga udah luwes. Ya, gila, itu umur berapa nih? Ini seumur masih kecil lah ini, masih umur. Oh my god, dari ya kalau kita anggap lah, kita kayak anggap anak artis lah ya. Ini lebih seusia Arsy atau Cici Talia yang lebih nongsu loh. Arsy Hermansyah iya, kan? Iya. Berarti sekitar itu ya. Sekitar 5 atau 6 tahun ya. Kecil ini soalnya. Duh, gila. Tapi dia bisa sepede ini loh. Sementara ribut soal resesi dunia. Hampir lupa pencipta semesta. Gila. Gila. Parah. Kecil ini resah soal aku percaya Erison tuh nangis bukan karena sedang resesi dunia, enggak. Karena ada dia, ada seorang, oh my god, ini umur anak kecil itu. Ini kecil banget sih, ini kecil banget. Kecil banget. Tapi maksudnya, dia caranya punya, tuh. Punya gerakan, punya kepedean yang malu yang apresiasi, udah tua ya. Betul. Tapi punya suara, emang dia sudah terbentuk ya, juga. Terbentuk. Dia punya anugerah juga warnanya, warna suaranya yang range-nya lebar sih. Tapi pitch kontrolnya lo di usia sana ini tuh keren banget, sumpah lo. Bagus. Seusia ini. Bagus banget. Kita buat lah, bilang lah itu 5 tahun lah ya, supaya kita cek kesepakatan ya. Tapi walaupun ini, salah komen aja. Iya, komen aja guys. Tapi dengan pitch kontrol yang seperti ini memukau aku sih asli, Avan kecil. Hei, Avan kecil, ini kamu kan? Gokil sih. Avan, kamu dari kecil udah dikasih makan apa, nak? Kenapa tinggi banget? Aduh, lucu banget lagi. Dan transisi dari suara itu bokel yang melengking itu ya. Walaupun nggak sempurna ya, tapi nyampe-nya itu kayak suatu hal spesial loh bagi kami. Loh. Karena di part yang sebelumnya itu bagi kami itu udah tinggi banget bagi dia. Tapi ternyata ada senjata lagi yang disiapkan dia di part yang itu. Biru. Oh, aja deh. Waduh, ganteng banget. Asik loh dari kecil. Kemana? Asik gayanya. Mansur. Gaya Hotel Paris ya. Dan pun dia ngikut-ngikut ya. Lucu.
soal dia dan segala macamnya. Isi lautan mudah dikeringkannya. Dia nyanyi sambil nyimakin loh. Iya. Ya, kayak sambil belajarin yang orang duet sama dia. Betul. Tapi emang banget. Si Aan juga kayak ngasih spirit positif buat si apa ya, ini juga. Cara dia mengayomi, juga. Cara dia kayak membimbing. Walaupun di awal tadi itu juga nggak perlu dibimbing, dia tahu part-partnya. Tapi mungkin di part ini mungkin karena sudah mulai interlude ya. Main musik interlude, jadi kayak dibimbing sedikit. Walaupun kayaknya aku yakinnya dia pasti bisa sih. Tapi supaya di acara live ini nggak terkristrek ya, untuk setidaknya mencegah hal yang tidak diinginkan. Jawabnya kerja keras. Waduh. Dan bersujud padanya. Hah? Tadi kayak dia kayak mau harmoni loh. Bukan teknologi, orang-orang yang tak beriman. Huh. Lucu banget ya. Kecil udah keren banget. Speechless guys, masalahnya kita yang udah tua bangka ini ya, nyanyi masih kadang malu-malu. Iya. Jadi dari kecil ternyata udah kayak begini. Dan sebagus ini, gokil sih. Apalagi prosesnya sampai sekarang dia sedang berjuang di A5. Kembali kita untuk pantau Avan seterusnya guys. Support terus kami supaya kami dapat kalian dapat notifikasi ketika kami meriak Avan ya guys. Nyalakan juga notifikasinya guys. Yes. Loncengnya supaya kalian langsung dapat notifikasi dari kita. Oke? Okay? Terima kasih buat semuanya. Bye.